Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal a'jamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan rahmat Allah malam ini di saat hujan turun kita semua alhamdulillah masih bisa melaksanakan ibadah, ketaatan dan berbuat berbagai hal yang menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati di dunia dan dirahmati di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat berangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara umat Nabi Muhammad di akhirat nanti patut berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, semalam baru berakhir hari tasyrik. Malam ini sudah malam 15 Zulhijjah. Itu artinya kita sudah lepas dari waktu yang diharamkan berpuasa di hari Idul Adha, tambah 3 hari tasyrik. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang ingin melanjutkan puasa sunnah, sunnah puasa di bulan-bulan haram, itu sudah bisa puasa kembali sampai nanti berakhir bulan Zulhijjah. Maka kita semua sudah menikmati karunia Allah dengan Idul Adha, puasa Arafah, kemudian kurban dan berbagai ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan ketaatan kita berkesinambungan dan kita semua makin lama hidup makin berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita lanjutkan kajian kita, kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya masuk pada pembahasan iman terhadap hari akhir. Kata Imam As-Sayyid Al-Marzuki, "Imanu nabi yaumin akhir wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab." Wajib bagi setiap mukallaf beriman bahwa dunia ini pasti ada akhirnya, bahwa kehidupan kita pasti ada akhirnya. Setiap manusia pasti mereka akan mengalami ujung dari kehidupan dia. Ujung dari semua itu namanya yaumul akhir atau kiamat. Dan banyak istilah yang digunakan Quran menyatakan istilah kiamat ini. Paling simpel, kiamat dan hari akhir. Disebut dengan hari akhir karena setelah itu tak ada lagi malam. Kalau masih ada malam, besok hari yang baru. Karena tak ada lagi malam, ketika itu matahari tak lagi tenggelam, maka disebut dengan hari akhir. Dalam Al-Quran Allah katakan, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Di antara tanda beriman kita, beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir. Dalam hadis Nabi, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir. Disebutkan bahwa iman kita itu, atau yang pokok iman dalam seorang yang meyakini Islam sebagai agamanya, adalah yakin bahwa akan terjadi yaumul akhir atau kiamat nanti. Kalau kita amati perjalanan yaumul akhir itu banyak rentetan. Di antaranya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah manusia, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia setelah dia hidup di dunia ini, sebelum nanti mengalami yaumul akhir, setiap yang bernyawa meninggal
Ketika meninggal, mereka berada di alam barzakh. Alam barzakh ini tetap orang hidup, tapi kehidupannya bukan lagi kehidupan dunia. Jadi orang di alam barzakh itu hidup, Bapak Ibu, dengan karakter kehidupan alam barzakh, dengan kebutuhan dan nikmat alam barzakh. Maka orang yang ada dalam barzakh itu, dia dikasih karunia, dikasih rezeki oleh Allah. Sama dengan kita di dunia, dikasih rezeki, dikasih karunia sesuai karakter kehidupan dunia. Maka seperti sekarang rezeki kita dapat minum, dapat makan, dapat snack, dapat buah, tempat tinggal dengan berbagai macam pola rumah yang kita buat dan tempat tinggal. Di alam barzakh Allah kasih juga segala karunia itu, tapi bentuknya tak sama dengan di dunia. Maka ahlu sunnah meyakini orang kalau meninggal dia berada di alam barzakh, di alam barzakh itu hidup. Hidup Bapak Ibu, tapi kehidupan alam barzakh, tidak lagi kehidupan dunia. Maka kalau orang hidup di alam barzakh, dia bisa mendengar kalau kita membaca salam. Dia bisa mendengar kalau kita panggil. Dia bisa mendengar kalau kita doakan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita datang ke kubur, kita baca assalamualaikum ya ahlal diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, itu mereka bisa jawab. Cuma untung Bapak Ibu tak dengar jawaban mereka. Saya tak terbayang kalau terdengar pula jawaban mereka, apalagi malam-malam lewat habis maghrib atau habis pengajian lewat baca salam. Sekitar sini ada pekuburan? Tidak ada ya? Mana tahu di Taman Karya atau di UKA aja. Lewat malam-malam karena sadar lewat di areal pekuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, dijawab rame-rame oleh semua yang dikubur di situ. Oh, repot. Tapi mereka jawab, cuma kita yang tak dengar. Maka Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika kita doakan, ketika kita ziarahi, itu mereka lihat, mereka tahu kedatangan kita. Hanya saja kita tak bisa seperti mereka. Jadi punya keterbatasan yang Allah batasi setiap manusia dengan alamnya masing-masing. Kalau kudrah Allahnya enggak terbatas, tapi alam kita yang disekat-sekat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menyebutkan tentang barzakh ini, kata Allah surah Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka kalau sudah meninggal nanti masuk ke alam barzakh, di alam barzakh itu akan menunggu sampai nanti Allah bangkitkan semua makhluk. Jadi setelah alam barzakh, dia menunggu nanti kalau sudah terjadi kiamat, semua yang bernyawa mati, semua makhluk dunia habis, punah, binasa. Lalu setelah itu Allah ciptakan makhluk akhirat, sehingga bangkitlah manusia. Ketika bangkit itu bangkit di tempat yang lapang, disebut dengan mauqif, atau kita menyebutnya padang mahsyar. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, manusia setelah dia meninggal dimasukkan Allah ke alam barzakh. Ahlu sunnah meyakini alam barzakh. Cuma kalau sempat Bapak Ibu, kalau orang sudah masuk alam barzakh, pengen tahu betul tidak ada alam barzakh itu, itu tak bisa dilihat pakai kamera, tak bisa dilihat pakai alat, sebab dia gaib. Kita tunggu pun kuburan itu dengan kamera pengintai tak akan kelihatan. Kita amati 24 jam pun gak akan tahu. Kita malaikat datang bertanya, lalu mereka menagih jawaban dari orang itu, gak akan tahu. Dikasih nikmat, dikasih azab kubur, gak akan tahu kita. Karena dia bagian dari gaib. Tak sampai indera kita dan tak sampai nalar kita untuk
bagaimana bentuknya, bagaimana prosesnya, tapi yakin kita karena Al-Quran, karena hadis Nabi yang menjelaskan barzakh itu terjadi. Jadi nalar kita tak sampai, indera kita tak bisa untuk menangkapnya. Lalu kalau ada yang bertanya, gimana cara membuktikannya Ustaz? Betul tidak itu terjadi? Nah, di antara cara untuk membuktikannya, orang dapat nikmat atau azab kubur, dia ditanya di kubur, hidup di kubur itu. Itu macam kita tidur dengan kawan kita, atau dengan anak kita, atau pasangan hidup kita. Dia ini ketika tidur mimpi. Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat atau mengetahui ada orang sekitar kita, dia mimpi itu berkeringat dingin dia. Berteriak, minta tolong. Sekeras apapun dia berteriak, sebanyak apapun keringat dia, setakut apapun dia, kita enggak akan pernah tahu apa yang dia alami. Padahal di samping kita. Maka jangankan alam barzah, mimpi kawan yang tidur berdampingan dengan kita saja, enggak tahu kita apa yang dialami. Dia ceritakan detail pun, belum tentu dapat oleh kita gambaran seperti apa dia mengalami dalam mimpi dia. Maka Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, indra kita, akal kita tak sampai untuk bisa mencerna dengan detail seperti apa nikmat dan azab kubur. Tapi Quran dan hadis menjelaskan, yakin kita dengan Quran dan hadis pasti ada namanya alam barzakh, dan setelah itu nanti ada malaikat yang datang bertanya, lalu dapat nikmat dan azab kubur. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah di alam barzakh manusia berada, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan malaikat lalu akan bertanya. Kemudian setelah bertanya, malaikat tadi akan mendapat jawaban, kemudian Allah kasihkan nikmat atau azab kubur. Dari mana kita tahu ada nikmat dan azab kubur itu? Al-Qur'an menjelaskan. Kata Allah kepada orang-orang yang diazab di dalam kubur itu, orang ahli maksiat, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyya." Neraka itu sudah dirasakan kepada mereka pagi dan petang tiap hari. "Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab." Dan ketika kiamat nanti, kata Allah kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan pengikut Fir'aun ke tempat yang diazab dengan azab yang sangat pedih, dengan azab yang sangat-sangat menakutkan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran menjelaskan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Setiap pagi dan sore sudah dirasakan oleh mereka bagaimana panasnya api neraka. Maka dalam sebagian hadis ceritakan, ketika orang sudah berada di alam kubur, dia jika mendapat nikmat kubur, itu kuburnya lapang, terang, sejuk. Dan pintu surga dia dibukakan ke kubur dia. Sehingga sejuknya surga, harumnya surga sudah dirasakan di kubur dia. Dan orang kalau dapat azab kubur, kubur dia menjadi gelap, menjadi sempit, menjadi panas, aroma neraka itu sudah sampai ke kubur dia karena sudah dibukakan pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kira-kira gambaran keadaan orang kalau berada di alam barzakh, dapat nikmat atau dapat azab kubur. Kalau ditanya, Ustaz, orang ketika di alam barzakh itu dapat nikmat dan azab kubur itu dengan jasad, dengan ruh, atau ruh saja, atau jasad saja? Ini para ulama beda pendapat dalam masalah ini. Tapi semua sepakat dapat nikmat atau azab kubur. Teknisnya baru beda pendapat. Ada yang mengatakan dengan ruh, dengan jasad. Ada yang mengatakan ruh saja. Ada yang mengatakan jasad saja.
beda pendapat para ulama. Dan itu boleh beda pendapat dalam masalah itu. Karena keyakinan pokoknya, nikmat atau adab kubur semuanya sepakat. Yang beda adalah dengan bentuk teknisnya. Ini ahlu sunnah. Di luar ahlu sunnah ada yang mengingkari. Sehingga Mu'tazilah termasuk tidak yakin dengan adab kubur. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlu sunnah meyakini ada nikmat, ada adab kubur. Maka Bapak Ibu, di antara hadis yang menjadi motivasi bagi kita, orang kalau tidak ingin merasakan adab kubur, biasakan setiap malam baca surat Al-Muluk Tabarakalladzi biyadihil mulk sampai akhir tiap malam. Orang yang rutin membaca surat Al-Muluk itu insyaallah tak akan merasakan adab kubur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang meninggal mereka akan masuk kubur, lalu mereka akan dapat nikmat dan dapat adab kubur. Kalau timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau orang meninggal dia tak dikubur? Contoh orang kebakaran, tak ketemu jasadnya. Orang tenggelam, tak berjumpa jasadnya. Orang tertimbun akibat longsor, akibat galodo, akibat gempa. Atau orang tertimbun karena bangunan ambruk dan berbagai sebab yang lain. Perlu kita pahami, disebut nikmat kubur, disebut adab kubur, itu hanya sebagai penyebutan hukum kebiasaan. Apa maknanya? Biasanya orang meninggal dikuburkan. Sehingga tidak harus kalau dikubur baru dapat nikmat atau adab kubur. Tak dikubur tak dapat nikmat, tak dapat azab, bukan. Jadi jangan kira kalau orang tenggelam di laut dia tak dapat nikmat atau azab kubur. Dapat. Disebut nikmat kubur atau adab kubur karena kebiasaan orang meninggal dikuburkan. Lalu tempatnya atau terjadi alam barzakh dia dalam pengetahuan kita di alam kubur. Tapi tidak mesti bahwa orang mengalami barzakh, orang mendapat nikmat, orang mendapat adab kubur kalau dia dikubur. Maka setiap orang meninggal dia mengalami alam barzakh dan mengalami nikmat dan azab setelah kematian itu. Begitu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ya Bapak Ibu, nanti jangan bingung pula. Ustaz, gimana kalau ada orang kebakaran kan tak jumpa jasad? Atau ada orang meninggal karena tabrak kereta api. Kereta api itu kan tabrakannya biasanya sangat fatal. Atau tabrakan pesawat. Atau pesawat itu jatuh. Tak berjumpa jasadnya, Ustaz. Ya kan jasadnya black box saja tak jumpa, Ustaz. Berbagai hal, sangat fatal yang lainnya, tidak mesti orang dapat nikmat dan adab kubur dia kalau dikubur dalam tanah saja. Kalau begitu, seandainya tak dikubur itu, beruntung betul orang kalau meninggal, matinya jasadnya dibakar. Kan tidak masuk kubur. Sehingga dia tak dapat nikmat, tak dapat adab kubur. Nanti bertukar pula pikiran kita. Setiap orang meninggal dibakar saja lah, Ustaz. Paham nalarnya? Jadi tidak mengharuskan kalau orang itu dikubur masuk tanah baru dapat nikmat atau adab kubur. Cuma kebiasaannya yang kita kenal, orang meninggal kita kubur, sehingga nikmat dan adab setelah orang meninggal kita sebut nikmat kubur, adab kubur. Begitu Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah nanti manusia di kuburan dapat nikmat dan dapat adab kubur, nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah setelah terjadi kiamat. Maka malaikat Israfil dia tiup trompet pertama, meninggallah, hancurlah semua yang berbau dunia. Kecuali beberapa yang tidak Allah hancurkan, yang tidak Allah jadikan binasa. Termasuk Israfil. Karena kalau dia mati saat itu, siapa lagi yang meniup trompet kedua? Kan trompet itu pertama, kiamat. Tiup trompet kedua, dibangkitkan. Maka ada berapa yang tak dimatikan. Termasuk dikabarkan bahwa
Jibril, kemudian Israel, kemudian Israfil tetap mati dengan ditiupan pertama. Kenapa? Karena nanti Israel dia akan mencabut yang lain yang belum mati dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan ditiup trompet kedua oleh malaikat Israfil, terjadilah kiamat. Setelah kiamat, maka semua yang sudah mati tadi, baik matinya dengan cara normal lalu kita kuburkan seperti biasa atau tidak, dibangkitkan Allah. Al-Quran menjelaskan, ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Kalian nanti ketika kiamat terjadi, dibangkitkan oleh Allah, dimunculkan kembali. Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilaihi turja'un. Dulu Allah yang ciptakan semua ini. Lalu Allah ciptakan setiap makhluk dikasih ajal, limit, batas, sampai kapan dia hidup, sampai kapan dia berfungsi, sampai kapan dia ada di alam dunia. Habis waktunya, maka mati, berpindah alam, maka Allah kembalikan mereka kepada bentuk yang lain untuk berbangkit dengan keadaan alam akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan kembali kepada Allah. Allah menggambarkan, ma khalqukum wa la ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Kalian dimatikan, kalian dibangkitkan, lalu kalian bisa hidup lagi sehingga kalian semua berkumpul di padang mahsyar atau di mauqif. Itu kata Allah sama aja macam menghidupkan satu nyawa bagi Allah. Tak repot, tak susah. Sehingga meskipun miliaran manusia yang hidup di dunia, itu mudah bagi Allah membangkitkan kembali, lalu mereka hidup kembali untuk kehidupan akhirat. Mudah bagi Allah. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tak sulit bagi Allah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dibangkitkan, hasrul ajsad ila al mauqif ba'da al ba'ats. Dikumpulkanlah semua manusia yang pernah hidup dengan jasadnya berkumpul di padang mahsyar atau di mauqif. Waktu itu tak ada lagi malam, tak ada lagi bumi ini, atau sekarang kita tengok bumi ini ada gunung, ada bukit sehingga tak nampak negeri yang lain oleh kita. Nanti padang mahsyar itu macam padang datar. Tak ada yang menghalangi semua makhluk untuk berkumpul satu tempat yang sama. Di dunia ini banyak penghalang kita, banyak sekat kita, banyak pembatas kita. Tapi di akhirat itu berkumpul, semua manusia berkumpul. Dan saat mereka berkumpul itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, digambarkan oleh Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghuralan kama khuliqu. Jadi semua kita akan berkumpul di hari kiamat itu uratan, hufatan, tak ada alas kaki, tak ada alas badan, ghuralan kama khuliqu, tak ada semua perubahan fisik sejak kita lahir. Maksudnya gini, begitu kita lahir, seperti apa fisik saat kita dari rahim orang tua, seperti itulah berkumpul. Sehingga yang pernah berkhitan itu berkumpul, tak berkhitan lagi. Karena orang lahir tak ada yang berkhitan. Berkumpul dengan keadaan bagaimana mereka keluar dari rahim orang tuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innakum lamahsyuruna rijala wa rukbana wa tajurruna ala wujuhikum. Kalian nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dikumpulkan di hari kiamat nanti, ada yang datang dengan berjalan kaki, ada dengan kendaraan, ada yang ditarik, yang diusung dengan wajah mereka apa, menyosor di atas tanah, apa istilahnya itu, wajah mereka itu digiring sehingga
Ketika berjalan itu hancur leburlah wajah mereka, ditarik untuk berkumpul di mauqif. Maka keadaan kita berkumpul itu nanti, Bapak Ibu, senang atau tidak, panas atau tidak, berkeringat banyak atau sedikit, tergantung amal di dunia. Banyak amal saleh menjadi sebab rahmat Allah. Saat orang merasakan panas, kita tak merasakan panas. Saat orang berkeringat banyak, kita tak berkeringat. Kenapa? Panas matahari yang dekat di atas kepala dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti keadaan Bapak Ibu, fisik kita tak ada penutup satupun, itu matahari itu dekat. Orang berkumpul semuanya. Sekarang matahari itu jauh berdekat. Jauh berdekat. Kalau matahari asli jauh, kalau matahari pasar pusat dekatnya. Ya kan? Tapi matahari asli yang jauh itu, ini malamnya kita butuh kipas angin tak berapa hidupnya. Butuh AC. Sehingga malam hari pun kita butuh alat pendingin supaya tak terasa panas. Bayangkan matahari itu yang sekarang jauh itu, nanti mataharinya akhirat, kemudian dekat, tak ada pendingin, tak ada alas di badan. Langsung matahari yang dekat itu dan matahari akhirat itu menyiram kita dengan cahayanya yang sangat-sangat panas. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau saat itu keringat orang bercucuran. Sehingga ada orang yang saking banyak keringatnya itu menenggelamkan dia. Ada yang sampai kepada bahu dia, sampai ke rusuk dia, sampai ke lutut dia, sampai mata kaki dia, di bawah telapak kaki dia, ada yang tak berkeringat. Bahkan ada yang tak merasakan panasnya. Berbagai keadaan manusia saat itu. Kalaulah kita sadar, berharaplah kita saat itu jangan sampai merasakan panas. Sebab panasnya bukan lagi panas gerah macam di Pekanbaru saat suhunya di atas 35 derajat. Bahkan tidak seperti panas di Arafah yang suhunya di atas 50 derajat saat orang wukuf kemarin. Tapi jauh lebih panas dari itu semua. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam berkeyakinan bahwa nanti mereka akan berkumpul, mereka akan hadir di mauqif atau padang mahsyar dan merasakan perjalanan panjang, perjalanan berat dalam menjalani perjalanan akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian menjelaskan, awwalu man yuksa yaumal qiyamah Khalilullah alaihi salam kibtiyataini, orang yang pertama diberikan pakaian hari kiamat dengan Nabi Ibrahim. Diberikan dua helai pakaian yang berasal dari pakaian orang Kipti. Pakaian mewah, pakaian mahal, pakaian bagus. Thumma yuksa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hullatan hibarah an yaminil arsh. Kemudian Nabi Muhammad dipakaikan perhiasan yang indah yang berasal dari kanan arsh. Jadi nanti saat panas itu terjadi, Pak, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang Allah kehendaki diberikan pakaian sehingga mereka tak merasakan panas, mereka tak berkeringat, mereka tak malu aurat mereka nampak. Sayyidah Aisyah sempat tanya kepada Rasul, "Rasul, kalau orang semuanya tak berpakaian lalu mereka berkumpul bersama, apa tak malu orang saat itu, Rasul?" Apa kata Rasul? Aisyah, jangankan memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri saja tak sempat pada saat itu. Saking beratnya kondisi. Jadi, mau malu dengan siapa? Memikirkan diri ini selamat atau tidak, tenang atau tidak, perjalanan lancar, mudah, akan membuat aman atau tidak, itu dah berat. Apalagi memikirkan, saya kalau tengok orang malu saya, berat. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti keadaan kita akan melalui perjalanan seperti yang sudah kita sebutkan. Baik, kita diskusi sebelum masuk waktu Isya. Berapa menit lagi waktu Isya?
6 menit. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Sudah pertanyaan Pak, semua yang di bumi ini kan milik Allah, ya kan? Sehingga kalau nanti jika ada yang diazab, berarti yang diazab punya dia juga. Kan begitu Pak? Secara nalar, saya boleh menghukum, boleh memberi hadiah, kalau saya punya hak dengan orang tadi. Sehingga Pak, secara nalar wajar kalau Allah yang ciptakan mereka, Allah berhak menghukum mereka. Itu justru wajarnya begitu, Pak. Yang tidak wajar itu kita enggak punya hubungan apa-apa. Tiba-tiba orang tadi kita hukum saja. Itu sudah tak wajar. Saya tak ada hubungan dengan orang di sini. Tiba-tiba ada orang sini, saya hukum saja. Orang akan protes. Bapak ini siapa? Siapa yang Bapak hukum-hukum kami? Justru tidak masuk akal jika orang tak ada hubungan tiba-tiba menghukum, dan masuk akal jika Allah yang punya, dia yang menghidupkan, dia pula mematikan, dia yang menghukum, dia pula yang ngasih hadiah. Makanya oleh para ulama kita disebut orang yang Allah kasih rahmat setelah dia meninggal nanti, sehingga dia masuk surga, dia dapat pertolongan, dan dia dapat berbagai karunia setelah dia meninggal nanti. Itu semua adalah karunia Allah kepada dia. Sebab di dunia dia berbuat itu semua atas kudrah dan irada Allah yang diberikan kepada mereka, sehingga bisa berbuat baik. Di akhirat ketika dibalas, itu berarti dia dapat dengan pemberian Allah juga. Sehingga pemberian Allah itu berlipat-lipat kepada mereka. Di dunia dapat pemberian, di akhirat dapat pemberian. Dan azab, hukuman, sanksi kepada orang yang maksiat disebut keadilan dari Allah. Adil bagaimana maksudnya? Dikasih kesempatan berbuat baik, dikasih ilmu, dikasih tenaga, dikasih segala hal yang membuat dia bisa berbuat baik, ternyata dia tidak berbuat baik. Disuruh buat A, dia tak buat A. Disuruh taat, dia tidak taat. Dilarang jangan ingkar, jangan berdosa, dia tak buat. Maka kalau seandainya dia disuruh ternyata tidak ikut, wajar orang seperti itu dihukum. Sehingga orang dihukum itu adalah bentuk keadilan Allah. Karena kalau tak dihukum, orang-orang berbuat salah, Pak, orang-orang lain nanti akan berpikir begini, apalah gunanya taat di dunia dulu, toh orang taat dengan tak taat sama jadi akhirat. Capek awak dulu, mestinya tidur bisa 24 jam, gara-gara subuh 3 jam 2 jam tidur dah harus bangun. Kan begitu orang berpikir. Sehingga kalau dihukum orang tidak taat, kalau dihukum orang lalai, orang yang taat akan merasakan, ya Allah, ternyata kalau ikut dengan engkau terasa balasannya, terasa nikmatnya. Maka bentuk keadilan Allah kalau orang yang tidak taat dihukum. Maka manusia ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama macam kita punya asisten, punya pembantu. Lalu pembantu tadi kata kita, pergi engkau ke pasar pagi. Beli, kita buatlah bawang perai, bawang putih, bawang merah, tomat, damar, semacam. Beli ini. Apa yang dilakukan oleh asisten tadi atau pembantu tadi? Dia akan pergi ke pasar, akan melakukan sesuai yang kita mau atau tidak? Betul. Dia mungkin belanja apa yang kita suruh, dia beli. Sesuai dengan yang kita mau, dia beli. Sehingga ketika balik, semua yang kita inginkan dapat. Tapi ada yang kedua.
kita lakukan sesuai yang kita mau. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan kepada dua pembantu tadi? Kalau yang menurut, yang amanah, yang taat, yang ikut, senang dengan dia. Betul? Tapi yang tidak menurut, yang tidak ikut arahan, yang tidak amanah, yang tidak patuh, kesal dengan dia, marah dengan dia. Sehingga Bapak Ibu hukum dia. Kalau lah hukum di dunia, cari pembantu yang lain. Betul? Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kira-kira begitu pendekatan pemahaman, orang yang taat di dunia, orang yang tak taat. Yang kedua-duanya taat dan tidak taat, hamba dia. Sehingga dia menghukum hambanya, karena dia berhak terhadap hambanya. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Paham Bapak Ibu? Ada lagi yang lain? Silahkan. Sedikit saya ulas di akhirat nanti, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajibat syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafaatku, pertolonganku itu adalah untuk umatku yang berdosa besar. Artinya umat yang berdosa besar bisa dapat pertolongan Nabi Muhammad. Secara nalar, yang dosa kecil bisa dapat atau tidak? Lebih bisa dapat. Makanya di akhirat nanti umat Nabi Muhammad ini Bapak Ibu, peluang masuk surganya lebih besar daripada masuk neraka. Sehingga aneh kalau ada orang sikit-sikit umat Nabi Muhammad ini dimasukkan ke neraka. Sementara Nabi Muhammad menyatakan yang dosa besar saja dapat syafaat Nabi Muhammad. Itu hadisnya gitu. Wajabat syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku pasti akan diberikan kepada siapa? Orang yang berdosa besar di antara umatku. Bayangkan kalau kita lakukan dosa kecil atau belum tentu berdosa karena beda kesimpulan ulama, lalu kita ikuti ulama yang tak sama diikuti orang lain. Karena berbeda dianggap pula orang ikut sunnah, kita tidak. Sehingga yang ikut sunnah masuk surga, yang tak ikut sunnah masuk neraka. Nabi Muhammad lebih buruk keadaan dari itu beliau gambarkan. Yang berdosa besar dapat syafaat atau pertolongan Nabi Muhammad. Dosa besar dia bisa masuk surga. Maka ahli sunnah meyakini bahwa orang berdosa besar tak keluar dari Islam. Bahkan orang dosa besar masih bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Maka ahli sunnah itu tak mudah mengeluarkan orang dari Islam. Tapi bagaimana membawa orang masuk Islam? Kalau selain ahli sunnah, dikit-dikit mengeluarkan orang dari ahli sunnah, mengeluarkan orang dari Islam. Bukan begitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.